Sahabat netizen, koresponden Proling News mengabarkan, pawai budaya hari jadi Kota Probolinggo ke-665, dimeriahkan dan diikuti oleh 30 peserta. Pada hari Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024, Kota Probolinggo menggelar pawai budaya yang melibatkan 30 peserta. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DRS Rahmadeta Antariksa MSI mengungkapkan bahwa, dari jumlah tersebut, 25 peserta berasal dari pemerintah daerah dan 5 peserta lokal. Dari peserta pawai hari ini, didominasi oleh tarian modern yang sebagian besar menggunakan sound system bass besar, akan tetapi juga ada penampilan tabuhan daul perkusi, yakni kelompok kesenian lembu ireng, lakek, dan lainnya, serta penampilan drum band kona, yang masuk kategori lokal. Pawai ini start dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk memastikan kelancaran acara, akan ada pengalihan arus lalu lintas mulai dari titik start utama di Jalan Panglima Sudirman, depan rumah dinas wali kota, hingga titik finish di alun-alun Kota Probolinggo. Koresponden Proling News, Aspari, mengabarkan. Thank you.
juga ya. Thank you.
464. Raja Ayaburo lagi viral sekarang, bisa selfie di tahun 6. Aman.